Selamat siang, dan izin melaporkan pada hari ini Senin 30 Desember 2019 untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtipmas di wilayah Kabupaten Kroya. 3 personil Polsek Kroya melaksanakan patroli dengan sasaran pertahanan pertokohan maupun dari lawan berbeda. Saat sekarang dilaporkan posisi di Jalan Kroya sekarang sedang Kecamatan Dinamo. Untuk 815, ya, demikian yang bisa dilaporkan dari sekitar patroli Polsek Kroya. Selamat siang.